Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, saya dalam perjalanan menuju Surabaya untuk menghadiri Rukyah Grup Pasien Jawa Timur edisi kedua yang digelar tanggal 6 sampai 9 Oktober tahun 2022 di kota Surabaya, Jawa Timur. Edisi paling pertama alhamdulillah sukses diselenggarakan pada bulan September yang lalu di kota Sidoarjo. Saya berharap semoga kali ini pun berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Ini adalah penerbangan langsung dari Supadio International Airport, Kubu Raya, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, menuju Juanda International Airport di Sidoarjo, Jawa Timur. Skema perjalanan setelah ini adalah sampai di Juanda International Airport sekitar jam 1.30 siang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Saya akan menginap di Hotel Gunawangsa Manyar, Surabaya. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah, saya sudah sampai di Juanda International Airport. Saya menunggu cukup lama untuk mengambil luggage. Setelah itu, saya langsung naik Grab menuju hotel. Pemirsa, untuk mengadakan Rukyah Group ini, semuanya harus direncanakan dengan sangat matang dan presisi. Saya harus mengatur jadwal keberangkatan dan kepulangan, mengkoordinir pasien, membooking pesawat, booking hotel, mempelajari rute perjalanan dari airport ke tempat pelaksanaan rukyah, memperkirakan kendala apa saja yang mungkin terjadi, menyiapkan backup, menyiapkan rencana alternatif, rencana antisipasi, dokumentasi perjalanan, dan lain-lain. Semua itu saya kerjakan sendiri. Ketika semuanya sudah fix, tidak akan bisa diubah-ubah lagi. Makasih Pak ya. Terima kasih, sama-sama. Hati-hati Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Ya, makasih. Ya. Kita sudah sampai di Hotel Gunawangsa. Ini pertama kalinya saya menginap di sini. Makasih. Saya mau check-in. Mbak stempel, Mbak. Oke, check-in beres. Saatnya menuju kamar. Ternyata di sini ada apartemennya juga. Saya di kamar 1636, lantai 16. Alhamdulillah. Sampai di kamar, saya akan langsung bersiap karena sore ini jam 4 harus sudah memberikan terapi rukyah ke pasien pertama. أَمَّنْ فَجَعَلْنَا فِيهَا بَاءً مَنْسُورًا وَيُنَزِّلُ دَرَمْ تَمُنُّ دَرَمْ أَجَبْ دَرَمْ دَرَمْ أَجَبْ دَرَمْ تَمُنُّ دَرَمْ تَمُنُّ يَا أعيدك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعيدك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة
Alhamdulillah pemirsa, sampai juga di tanggal 9, hari terakhir. Sampai di Surabaya Kamis sore kemarin, malam Jumatnya saya demam. Hari Jumat itu sejak pagi hingga malam saya merukiah 5 sesi. Dalam keadaan demam, kepala berat, pilek dan batuk sesekali. Luar biasa rasanya. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya kekuatan. Saya bisa melaluinya dan masih bisa maksimal memberikan pelayanan. Di kesempatan ini, saya bertemu pasien-pasien baru, teman baru, pengalaman baru. Insya Allah menambah pemahaman baru. Ini tiba saatnya untuk pulang. Saya rindu rumah, mau istirahat. Saya capek. Capek fisik, capek mental. Saya ingin pulang, tidur yang cukup, makan semangka yang banyak, edit video, olahraga, dan yang lainnya. Perlu penyegaran kembali untuk kembali dan lebih kuat lagi. Oke pemirsa, sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat ya. Bagi yang ingin ikut grup pasien Jawa Timur, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di video. Silakan chat saja, oke? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.